Halo semuanya, di video kali ini cara kita untuk mereset data ulang pabrik ya teman-teman, ataupun menghapus semua data di HP Infinix, ataupun cara kita mereset ulang HP Infinix. Oke, jadi misalnya teman-teman mau menjual HP ini, kemudian teman-teman mau menghapus semua datanya ya. Jadi apabila setelah kita hapus itu HP-nya bakalan seperti baru, kita harus mendaftarkan email dan segala macam. Nah, untuk penghapusan data kurang lebih seperti itu ya. Pokoknya HP ini bakalan jadi seperti baru ya setelan data pabrik. Oke, untuk cara meresetnya teman-teman ya. Kita buka saja di sini pengaturan. Nah, di sini teman-teman pilih di bagian bawah sistem, kemudian teman-teman pergi ke sini atur ulang telepon untuk di HP Infinix seperti ini ya. Kemudian teman-teman kalau mau menghapus semua data, tekan di bagian bawah hapus semua data. Nah, di sini juga ada pemberitahuan ya. Jadi buat teman-teman yang mau menghapus silahkan tekan hapus saja, dikarenakan saya tidak mau menghapus, jadi saya hanya mencontohkan seperti ini. Jadi di sini ada sedikit tips untuk teman-teman sebelum menghapus data. Silahkan dicabut ataupun disalin dulu kontak kalian, foto, video, lagu ya di memory card ya, ataupun di kartu SIM kalian untuk nomor telepon, baru kalian reset. Ya, setelah kartunya dicabut dan memory card itu dicabut, baru di-reset ya teman-teman ya. Karena nanti di saat kita memasukkan kartu yang setelah di-reset itu bakalan ada lagi data kita. Tapi kalau misalnya kartu memory ataupun kartu SIM kita masih di HP, kemudian kita reset, ya hilang semuanya. Kan caunima juga.